Understand with you, thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. Cause we might still be together. When the moon started to become blue, oh, so I surrendered, cause I couldn't see things getting better, no, in the afternoon, did what I could do, now you're in my rearview, yeah, oh, as an old always been this wrong or this bad. But after some time, I realized. Ini ada yang jumbo. Jumbo, apa sih yang jumbo? Suksom. Suksom. Hmm. Kalau sudah jumbo, ditambah sudah lokalan, lokal. Warnanya juga jadi beda ya. Iya. Untuk harga berapa nih mas? Ini di 700 ribu. 700 ribu? Hmm. Oke, saya informasikan satu indukan, tiga anakan. Satu, dua, tiga. Empat ini mbak. Empat anakan? Empat anakan. Lima. Lima anakan? Iya, lima. Oke. Anakan. Lima anakan, satu indukan, satu artinya enam. Enam. 100 ribuan, murah lah inilah. Dan hanya besar, satu? Hanya satu. Satu, oke. Dilihat lebih jelas, warnanya agak sedikit lebih berbeda ya. Iya. Warnanya lebih pekat. Lebih pekat. Untuk warna menonjol di warna ini merah. Ini kalau kita gosok mungkin lebih mengkilat. Lebih mengkilat lagi. Ini karena banyak antrakol iya, aja ya. Kita obat. Oke, 700 ribu rupiah, jenisnya suksom, isinya ada 6 sama induk. 6 sama induk. Terus ada Lotus Delight? Lotus. Berapa yang kini? Itu 1.750. 1.750. Iya. Oke, tampilan warnanya sudah tegas. Dia punya jenisnya yang varian lokal. Varian lokal. Di harga 1.750.000. Oke, tingginya bisa dilihat. Kalau kategorinya sih sudah termasuk dewasa, dewasa ya. Ini. Terus ada apa lagi? Ini ada Asri White. White Asri, berapa White Asri? Barang rare item? Ini kita buka di harga 5 juta. Buka harga, artinya iya. Masih boleh neko. Masih boleh neko. Oke. Lebih fokus, jumlah daun saya bantu hitung, ada 2, 4, 5, mau ke 6. Iya. Di harga 5 juta. 5 juta. Oke, tinggi, besarnya seperti ini di harga 5 juta. Dan rare item dia. Rare item. Terus? Ini ada Rosa. Rosa? Iya. Rosa, lagi-lagi barang... jarang. Ini barang jarang. Harga berapa mas? Ini 1,5. 1,5? 1,5. Barangnya jarang, ID-nya rosa, warnanya bisa terlihat dengan jumlah daun 3. Di harga 1,5? 1,5. Oke, dan cuma satu? Cuma satu. Kalau petani-petani apa di Gunung Sindur tuh senangnya kadang-kadang dapat ID yang ukuran-ukuran remaja, tapi masih harga-harga iya, terjangkau. Masih terjangkau. Mbak. Ini ada lagi? Kocin Sutra. Kocin Sutra. Hmm. Untuk harganya boleh diinfokan? Ini di 800 ribu. 800 ribu. Tidak sampai 1 juta, lebar yang terlihat seperti ini dengan warna tampilannya. Iya. Bagus banget. Udah ngesop warnanya. 800 ribu. Ribu rupiah. Itu apa? Red ini Stardust? Red Stardust ya. Berapa Red ini Stardust? Ini 150. 150. Karena lokal aja nih kita taruh sini ya. Lokalnya sudah gitu suka iya, ya. Suka. Daunnya bulat-bulat ya. Warnanya merah di harga 150.000. 150.000. Ini Kitty White? Kitty White. Berapa Kitty ini White? Ini di 700.000. 700.000 rupiah. Kitty White hampir mirip sama Eskada. Iya. Tapi beda ID. Beda ID. 700.000. 700.000. Selanjutnya? Ada Ulandari. Berapa Ulandari? Ini di 400.000. Gede. Iya. Wow. Tampilan ukuran besar, jumlah daunnya bisa terlihat dari 3 di sebelah sini, dan di sebelah sini ada 5. 5. Berarti 8. 8. Di harga 400 ribu rupiah. Pengemasan sudah dengan percantik lagi. Iya.
Oke, selanjutnya di sini. Ini kita masih NM, Mbak ya? NM? Iya. Pakai mungkin barang. Mungkin Mbak Indah tahu nih ID-nya nih. Kita juga lawasan ya. Iya. Barang rare sih. Karena sudah jadulan ya. Harga berapa? Ini harga 250. 250. Iya. Oke, harga 250 untuk barang jadulan. Ini tiga lawasan. Nih, tiga plan kita masih NM nih, belum tahu nih. Tapi harganya tahu dong. Harga yang ini 350 ya? Ya, itu 350. Iya. Yang sampingnya? Nah, ini sama. Sama 3,5 ya. 350. Oke, jadi ada dua harga antara 2,5 sama 350. Kalau yang ini? Ini Tiara. Tiara. Berapa Tiara? Tiara di 225. 225. Iya. Oke, tampilan besar ukurannya seperti ini dengan jumlah daunnya ada 6. Iya, mau 6 ya. 6. 200 25.000. 25.000. Tapi untuk tiara yang kayak gini sih oke. Daunnya mulus. Iya. Mulus. Udah gitu lebar, batiknya bagus. Batiknya bagus. Tembaga Grek? Tembaga Grek. Berapa? Ini kita buka di 750. 750. Iya. Warnanya cantik ya. Harga 750 dan termasuk Grek Hybrid. Iya, Grek Hybrid. Harga 7,5 tapi ukuran tinggi. Ukuran tinggi. Tinggi. Ini? Itu ada Happiness. Happiness. Bareng jadul. Bareng jadulan. Harga berapa nih? Itu di 125.000. 125? Iya. Udah gede ya. Iya. Gede loh. Udah gitu dari batiknya sih yang oke iya, ya. Iya, yang oke. Dan harganya itu pun terjangkau. Khas Indonesia. Khas ngebatik. Indonesia, harganya 125, jenisnya Happiness. Happiness. Ini sama harganya? Oh, kalau ini ada beda ini. Beda ya. Harganya berapa dan ID-nya apa? Ini Veronica Golden. Veronica Golden. Iya. Ada bagian dari daun-daun yang agak sedikit sektoral. Iya. Terus udah gitu, kalau bisa saya umpamakan dari warna goldennya itu bukan hanya golden saja, tapi agak sedikit ketembaga. Iya. Benar. Harga berapa? Ini di 1,5. 1,5. Iya. Jenis Veronica Golden, calon indukan. Ukuran besar, jumlah daun banyak, dan warnanya unik. Unik ini. 1.500.000 rupiah. Boleh nego jalur belakang? Boleh. Boleh. 1,5 juta dapat slow release atau gratis ongkir. Gratis ongkir mungkin bisa dapat juga mungkin. Ya. Mungkin. Terus ada red eksotik? Ada. Berapa? Ini di 350. 350. Hmm. Ukurannya tinggi besar, jumlah daun banyak, harga 350. Sudah fokus? Oke, harga 3,5 hanya satu dengan ukurannya. Hanya satu. Mbak Siti? Mbak Siti, tuh udah caling udah keluar lagi nih. Sudah keluar lagi, tambah banyak ya. Banyak. Indukan babon. Indukan. Ada anakannya juga. Iya. Udah gitu, ditambah tunas. Tunas. Harga Siti Nurhaliza? Ini di 1.300. 1.300.000 rupiah, jenis Siti, tapi sudah luar biasa dari segi warna dan dari ukuran. Ini defeknya bawaan ini Mbak ya? Saya juga bawaan ngatain. Lahir? Iya. Oke, 1.250. Oke, boleh nego lagi ya. Boleh. Red Catherine original? Iya. Ukuran lebih besar. Lebih besar ini ya. Harga berapa nih? Ini di 100.000 nih kita kasih. Gede gitu. Iya. Saya sih oke kalau dari harga 100.000 sudah dapat pot yogurt juga, iya. Terus sudah gitu dari susunan daunnya dan kualitas aglonemanya pun memang terbaik. Memang terbaik. Harga 100.000. Oke, dan cuma satu. Cuma satu. Terus Pink Sunset. Pink Sunset. Berapa Pink Sunset? Ini kita kasih di harga 225.000. 225. Ukuran gede ya. Ukuran. 225 yang mana aja, Mas? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, ada pilihan 225 dan pengemasan juga sudah dengan pot-pot cantik. Hmm. 225. 225. Ini apa Cochin White ya? Cochin White. Berapa Cochin White? Ini kita kasih di harga 750. 750. Iya. Oke, harga 750 jenis Cochin White. Iya. Tapi warnanya cantik, kayak sutra sekilas. Iya. Cuma dia lebih ngebatik ya. Lebih ngebatik. Itu apa ujung? Ini Red Wijaya. Ini sering dibuat jadi koleksian loh ya. Iya. Harga berapa nih? Ini cuma 350, Mak. Red Wijaya? Iya. Ukuran dia besar banget. Tuh, oke. Okay. Kalau dari besarnya sudah terlihat, dari tampilan warnanya bisa dilihat juga. Harga 350.000. 350.000. Kalau dari warna bercikannya kayak Hot Lady ya? Iya, kayak Hot Lady. Cuma dari daunnya agak beda. Daunnya lebih panjang dia. Lebih panjang. Harga 3,5. Geser lagi ya. Terus ada lagi? Ada White Rose. White Rose. Untuk harga White Rose di harga berapa nih Mas Egi? Ini di 350. 350. Iya. Cakep-cakep ya. 3,5. Dan udah gitu banyak keluaran sudah daun sini. Iya. 3,5 untuk jenis White Rose yang sampingnya sama. Sama. Sama ya. Sama-sama harga 350. 50.000. Mahaseti? Mahaseti Cleo-nya nih ya. Cleopatra. Iya. Harga gimana nih? Harganya masih bisa ekonomis lah Mbak. Masih berapa harganya nih? Ini di 175.000. Wow.
Nggak sampai 200, tapi nggak ukurannya sampai. Besar ya? Iya. Oke, 175, kita lihat dari terah bagian warnanya. Nah, lu udah mulai melenuk-melenuk. Nih. Harga 175. Punya dua pilihan. Ada dua pilihan? Iya. Ada tiga sih. Ada tiga ya? Oke, tapi dengan ukuran sama tinggi besar sama. Ya? Sama. Harga 175. Ini Big Papa? Big Papa. Rumpun? Rumpun. Empat? Empat. Berapa? Ini di 250. 250 rumpun empat? Rasanya rasa udah Andini, udah gitu lebar-lebar dan mutasi ya. Iya. Harga 2,5? Kalau di packing kena volume. Volume kayaknya. Mungkin lepas pot aja. Iya, bisa sih lepas jadi pot. Jadi mungkin lebih ngirit dari lebih ongkir irit, ya. Iya. Harga 250 dapat rumpunan besar ditambah dengan bunggulannya panjang. Iya, pasti nih. Dan besar. Nih, soalnya gini, Sahabat Indah, saya liatin ya. Ketika diculik induk bisa menghasilkan tunasan lagi. Harganya 2,5 tapi cantik. Cantik. Terus kita mau ke sini? Boleh. Ini apa? Sirih Varigata? Iya, sirih Varigata. Berapa? Itu di 125.000. 125? Iya. Okay. Bukan buat yang nenek-nenek nih, Mbak ya. Ini tidak bisa dikonsumsi ya. Harga 125, jenisnya Varigata namun jenisnya sirih. Dan ini beda ID sama yang biasa dikonsumsi sama nenek-nenek. Iya. Harga 125 ya? 125. Apalagi? Ini ada Pink Princess. Berapa? Ini di 125.000 juga. Sama 125. Oke, 125 tapi warna yang ditampilkan iya. Udah bagus banget. Bagus. Dan dulu Pink Princess nggak dapet segitu. Kecil aja 500-an iya. Ya. 125 yang 125. Di sebelah sini. Kalau yang sudah penggunaan dengan turus? Dengan turus kita kasih di harga 200.000 ya. 200.000. Oke, harga 200.000 untuk jenisnya Pink Princess. Di sini versi yang jenis anterium iya. Ya. Ini ada kalau orang sering sebut kuping gajah. Yes. Tapi kalau jenis ID-nya? Silver Blast. Ya. Silver Blast. Untuk ID kuping gajah Silver Blast atau anterium Silver Blast. Iya. Harga berapa? Itu di 150. 150? 150. Ini tampilan silvernya cakep banget ya, apalagi kena cahaya ya. Iya. Harga 150 yang mana aja? Ini. Ini iya. Boleh? Iya boleh. Ini rumpunan ya? Iya, rumpunan. Cakep-cakep loh. Terus ini 150-an? Ini kita enggak sampai 150. Kalau ini di 100, 120-nya. 120. Oh. Saya kira 100 aja. Gak dapet. Boleh. Boleh ya. Oke, harga 100 ribuan. Iya. Yang ini 150, karena memang lebih rimbun. Iya, lebih rimbun. Terus kali ini? Magnificum ini di 120.000. 120.000. Iya. Apa jenisnya? Magnificum. Magnificum. Iya. Oh, Magnificum itu nanti jenis yang berdaun lebar. Iya, berdaun lebar. Oke, 120.000. 120.000. Yang sama. Itu? Sama. Sama pot yogurt juga. Sama pot yogurt. Sama juga pot yogurt. 120.000. Ada apa? Anterium-anterium? Ada. Itu ada cut keke. Mana yang cut keke? Nih. Berapa cut keke? Ini di 200.000. 200.000. Iya. Kalau yang lebih besarnya di 300.000. Lebih besar 300.000. Iya. Kalau ya mendingan besar sekalian iya. Ya. Soalnya ngerawatnya lama loh. Ngerawatnya lama anterium itu. 300.000, 200.000. Yang ini Hukeri Varigata. Iya. Berapa? Itu di 250. 250. Iya. Tapi Varigata. Iya. Ini ada obor merah. Obor merah berapa? Ini di 600.000. Tapi rumpun tiga ya? Iya. 600.000? 600.000. Obor merah? Jarang-jarang harga segini. Kalau yang tahu harganya, iya, pasti langsung diambil. Harga 600 tapi rumpunnya ada tiga. Iya. Dan paling suka sama anterium tuh karena pembudidayanya sangat mudah. Kalau ini anterium sirih? Sirih. Berapa? Itu di 100.000. 100.000-an. Iya. Ini sih pastinya paket ekonomis kali iya. Ya. Berapa mas ini mas? Ini ada super wet. Super wet. Kayak gini berapa super wet? Ini di 85.000. 85.000. Nantinya yang harga 150 ya? Iya. Oke, ini. Kita lihat ya dari perbandingan ukurannya seperti ini di harga 85.000. 85.000. Jadi dia kulturan. Kultur. Dan untuk jenis kultur itu memang agak kecil dari bagian iya. Performa ukuran. Iya. Oke, lebih mini. Lebih mini. Harga 85.000 tapi nggak asal-asal karena enggak. Dari susunan dan memang dia lebih terbaik. Lebih terbaik. Harga 85. Ini 85-an. Iya, 85-an. City-nya? City-nya di harga 200.000. 200.000. Ini city-nya lumayan besar. Iya. Harganya 200.000. Mau yang lebih ekonomis dari yang tadi. Lebih tapi iya. Kan ukurannya beda iya. Dan warnanya tampilannya juga beda. Iya. Harga 200.000 ada pilihannya berapa? Ada 5. Ada 5 ya. Habis untuk stok taman kok. Tapi semuanya bagus-bagus. Iya. 200.000. Kali ini? Ini Lady Valentine. Lady Valentine harganya? 35.000. 35.000-an. Ini Lady Valentine 35, dia lokalan? Lokalan. Red Borju? Ini Red Borju di 45.000. 45.000. Enggak ada paket-paket murah?
untuk harga-harga gini? Kalau mau ambil 3 plan kita kasih di 100.000 nih, Mbak. Wow. Ini beneran? Iya. Misalkan kayak gini sama ini. Iya. Ini 100.000 tiga. 100.000 tiga. Oke, ada ID 100.000 tiga dengan variasi ID-nya ada Lady Valentine, ada Red Borju, ada Pindel Mansion. Atau mau Red Katrina? Red Katrina juga sama? Iya, sama. Tapi nggak bisa CP4? Nggak bisa. Jadi CP3 ya? CP3. Oke, ada, bisa dilihat ya? Ini, 4 pilihan. Ada 4 pilihan, nanti mungkin di mix ID. Iya. Jadi satu paket itu cuma satu ID. Satu ID. Silakan. Untuk Red Borju, Lady Valentine, Pindel Mansion, atau Red Katrina original. Iya. Kalau harga satu sih lumayan agak tinggi ya, iya, dibandingkan harga paketan. Mm-hmm. Ini apa nih? Itu Golden Love. Berapa? Itu 250. Golden Love 250. Mm. Oke, ini lokalan. Lokal. Ini? Monet. Berapa? Itu di harga 275.000. 275, jenisnya Moonlight. Moonlight. Jumlah daunnya ada 2, 4, mau 5. Iya. 275. 275. Sweet Banana? Sweet Banana kita kasih di harga 425.000. 425.000. Iya. Oke, 425 ukuran seperti ini. Nah. 425. Ada Wulandari? Wulandari. Berapa yang ini? Itu kita kasih dari 250.000. Bulan dari 2,5? Iya. Oke lah harga segitu. 2,5 sudah tanian lokal juga lagi tanian ya? Tanian lokal. Nih 2,5, kalau yang berdaun 3 sama 2? Sama. 2,5 juga? Iya, siapa cepat aja. Oke, siapa tercepat bisa dapat yang ini. Iya. Kedua mungkin yang ini. Iya. Ketiga baru yang itu. Harga 250. 250. Terus kalau di sini Suksom? Suksom itu di 60.000 ya, Mbak. Suksom harga 60.000-an. Cuma satu ya? Cuma satu. Bidadari yang ekonomis ya? Ini permaisuri. Nah, yang tadi saya bilang ekonomisnya ini. Oh iya benar, permaisuri. Harga berapa? Ini di 275. 275. Iya. Oke, nempel bonggol besar? Nempel bonggol. Harga 275, warnanya lebih putih. Iya. Dan kalau bidadari warnanya pink. Iya, ngepink. Yang ini putih. Kalau bidadari putih itu lebih mahal mungkin. Iya. Oke, di harga 275. 275. Ini apa nih? Itu Veronica Golden. Berapa? Itu di 450. Veronica Golden di harga 450. Iya. Warnanya sih oke ya. Oke. Ini? Itu Star Lumina. Berapa? Yang ini kita kasih di 200. 200.000? Iya. Star Lumina harga 200.000 nempel bonggol besar. Kalau ini rumpun 3 nih, Mbak, itu ya. Rumpun. Cuman dia agak kecil lah mungkin ya punya. Harga tapi berapa? Ini di 250. 250. Iya. Jadi ada yang 200, ada yang 250 iya, ya. Oke, selanjutnya? Ini Cochin Virgin. Berapa? Itu di 150. 150, iya. Cochin Virgin. Ada Ruby Compacta. Ruby Compacta. Harganya? Itu di 150 juga. 150 ribuan. Hmm. Ini sama nih? Ini Star Pink, Mbak. Berapa Star Pink? Ini sama. 150? 150. Oke, harga Star Pink harganya 150 dan lokalan. Yang daun 2 mau ketiga? Ini. Ini? Ini. Hah? Red Imelda. Berapa? Ini di 150 juga. 150. Red Imelda 150, yang ini sama? Sama. Red Imelda juga 150, yang ini sama? Ini Cinta. Ini Cinta. Berapa iya, Cinta? Cinta juga sama. Sama ya? Hmm. Oke, bebas pilih harga 150-an, koleksian semua. Hot Lady? Hot Lady sama yang ini ya. Cuman yang ini kita kasih di 120 kalau yang ini. 120. Hmm. Oke, ada yang 120. Ini 150. Ini 150. Hmm. Yang ini? Ini ada ID Sparkling Pink. Iya. Jenis ID lama ya. Iya. Harga berapa nih? Kita samain aja, Mbak. 150.000. 150.000. Oke, apalagi nih yang sama-sama? Kansa sama? Kansa dia beda. Ah, beda. Enggak sama. Itu kita kasih di harga 225.000. 225. Iya. Ini sahabat Indah ya, yang kelihatan kan sudah daun 1 plus. Iya. Tapi dia ada dua mata caling lagi. Di harga 225. Iya. Boleh nego enggak? Boleh. Boleh ya. Harga 225, jenisnya Kansa, tanian lokal. Apalagi Mas? Ini Widuri. Berapa Widuri? Itu di 120.000. 120.000. Hmm. Oke, enggak lempeng. Boleh. 100.000? Boleh. Dapat harga 100.000-an yeah, kayak gini warnanya merah sih ya. Terus ini Sweet Dream. Berapa sama Sweet nih Dream? Kita kasih di 100.000-an juga nih. 100.000-an, jenisnya Sweet Dream, lagi-lagi tanian lokal. Tanian lokal. Oke, ini Kitty White. Kitty White. Sama. Beda. Oh, beda. Kirain sama. Harga beda. Berapa? Kalau itu kita kasih di 350.000, Mbak. 350.000. Hmm. Jenis Kitty White harga 350.000. Tapi besar dari bonggolnya. Iya. Terus apa ini? Itu Suksom, Mbak. Suksom. Berapa Suksom ini? Itu 60.000. Suksom 60.000 nih kayak gini tuh warnanya tuh. Iya. Warna Hello Kitty. Hello Kitty. Terus apa lagi nih, Mas? Ini ada
tricolor. Berapa tricolor gini? Berapa ya? 125 nih mbak. 125? Iya. Oke, harga 125, jenisnya? Tricolor. Tricolor. Ini mau tunggu mata tunas ini. Numbuhnya begitu ya? Iya. Dia karena patah pucuk. Patah pucuk. Oke, 125, tricolor. Terus ini apa? Ini Red Panama. Berapa? Ini di 125 ini. Ke 125? Oke, Red Panama harga 125. Selanjutnya? Komkom Oren. Berapa komkom oren? Ini di 300.000. 300.000 jenisnya komkom oren. Terus yang sampingnya yang oren-oren lagi? Ini Stardust oren. Berapa ini? Ini di 300.000 ya, Mbak. 300.000. Gede ya. Oke, harga 300.000 jenisnya Stardust oren. Stardust oren. Ini? Nah, ini Red Exo. Red Exo. Rasa sama Hameru ya. Iya. Untuk harga berapa nih? Ini di 175. 175 iya. Red Exotic tapi mutasi. Mutasi. Oke, ini Maseti. Berapa? Maseti di 120.000. Enggak cepet aja. Boleh lah. Boleh. Ya. Oke, harga 100-an aja untuk jenis Maseti tanian lokal. Tanian lokal. Nih di sini ada defect dikit tapi kalau dari segi warna sama melunduknya bagus ya. Iya. Oke, 100-an. 100-an. Terus ini Red Katrina? Ini Red Katrina stok yang ini ya. Stok yang di harga 85.000. 85.000. Tuh kan cakep-cakep banget. Iya. Cakep-cakep harga 85. Diborongin teh. Borongin boleh. Beli 10 aja dijajarin bagus banget ya. Bagus. Terus apa lagi nih? Nah, ini saya lupa nih ID-nya nih. Belum ketemu nih ID juga. Oke, no name aja ya. Iya, harga berapa? Ini di 150 juga. 150 jenisnya no name, terus ada ini Siam Ruby ya? Siam Ruby harganya 125. 125 an jenis Siam Ruby. Terus ada suksom lagi. Ini tembaga. Tembaga? Iya, kocin tembaga. Rasa suksom ya, merah-merah ya. Harganya berapa? Kalau yang ini di harga 75.000. Yang ini 75-an, ini sama. Tapi kalau ini kocin Monpori nih, Mbak. Ini kocin Monpori, warnanya gini, sama 75-an. Ini di samain aja. Samain aja ya. Jadi ada 3 jenis, ada tembaga, ada kocin Monpori, terus ini satunya? Tembaga kalau ini. Tembaga juga. Harganya 75.000-an per potnya. Beli 3, 200 dapat. Boleh ya, ya. Oke. Terus kalau di sini yang lipstick black klasik, iya, harga berapa? Itu di 70 nih, Mbak. 70.000. Oke, black klasik tuh saya punya itu banyak banget anaknya dan gampang dipermudah untuk tumbuh anakan. Ini flamingo klasik juga. Klasik juga. Harga berapa? Itu di 75. 75-an. Ini 75, ini 75. Siapa yang mau pilih? Agak beda karakter ya. Iya. Terus ini? Nah, ini NN juga nih. Berapa? Ini di 100.000-an. 100.000-an, tapi ukuran besar. Besar. Oke, sampingnya lagi apa lagi nih? Ini Red Stardust. Stardust? Iya. Berapa? Ini di 65.000. 65.000. Ini Stardust-nya yang lokal. Lokal, iya. Tapi warnanya memang belum keluar iya, ya. Iya, warnanya belum keluar. 65.000. Ya, ini Siam Ruby juga nih. Siam Ruby harga berapa nih? Ini di 75. 75-an. Iya. Siam Ruby. Cuma okay. Ada satu nih. Cuma ada ini. Satu. Terus ini apa nih? Red Impression. Berapa? Ini di 60.000. Red Impression 60. 60? 60.000. 60.000. Ini mau yang 50 nih, lebih kecil. Oke, ada 50 dan 60. Iya. Beli dua cepet ya? Boleh. Boleh. Iya, boleh. Dapat lagi. Terus ada ini apa? Twinkle. Ini grasping-nya. Grasping-nya. Berapa harganya? Itu di 65.000. Grasping 65.000. Grasping itu lebih tinggi loh daripada Twinkle ya? Iya. Oke, harga 65, jenisnya grasping. Grasping. Ini? Kalau ini striptis, cuman yang bloroknya, Mbak ya? Blorok, berapa harganya? Ini di 65.000 juga. 65.000. Ada 3. Ini beda nih. Ini itu apa? Kocin Chameleon, cuman yang versi green-nya nih. Versi green juga. Iya. Unik ya. Unik. Harganya? Kalau ini di 120. Ini 120, yang ini 65-an. 65. Oke, lihat yuk 120 sama 65-an. Boleh ditaruh, Mas. Nah, ini sama nih. 125, 60.000-an. Selanjutnya? Striptis. Striptis harganya? Sama, 65.000. 65.000-an. Ih, cakep-cakep tapi murah ya. Iya. Ini apa nih? Nah, ini ada yang bilang saya juga striptis tapi beda ini ya. Beda karakter, beda bentuk. Karakter, beda harganya? Seples. Kalau ini 75-an. Seples 75-an. Iya. Oke, harganya 75-an, jenisnya ID-nya Seples. Seples. Ini berapa? Ini di 75 juga. 75-an juga. Tapi warnanya cakep-cakep loh. Iya.
biar harga 75 tapi warnanya cakep-cakep. Udah gitu besar-besar lagi ukurannya. Oke, terus ada lagi? Kita ke ini Perde. Perde berapa? Ini di 50 ribuan. Perde 50 ribuan. 50 ribuan. Oke, Maraisa Perde di harga 50 ribu rupiah tapi udah daunnya udah banyak. Banyak. Terus apa lagi? Ada Spring Place. Spring Place berapa? Ini di 25 ribuan. 25 ribuan. 25 ribuan. Gede-gede ya. Iya. Udah gitu banyak banget daunnya. Harganya 25-an. Apalagi? Ada Sianium Panda. Koko Panda? Iya. Oh, Koko Panda ini harganya memang agak sedikit mahal ya? Agak lumayan. Berapa ini? Ini di 350. 350, jenisnya Sianium. Koko Sianium. Panda? Koko Panda. Oke, ada lagi? Untuk paling Kalatea ya, Mbak? Kalatea, silakan. Ini ada Rossi. Berapa ada harganya? Ada Rotin. Ini di 50 ribuan. Serba 50 ribu? Serba 50 ribuan. Dapat yang... Ini Kalatea? Silver Rossi. Silver Rossi, iya. Yang ini? Rotun. Rotun. Iya. Harganya sama-sama 50 sama ribu. Ada Orbi? Orbi. Orbi juga 50 ribu. 50 ribu. Wih. Dapat ya 50-50-an. Iya. Siapa tahu kalau beli banyak lebih murah lagi. Iya, bisa. Oke, silakan dilihat mungkin ada yang terlewat di sebelah sini dari Sianium Florida. Ada ini Plobe. Dijual? Iya. Berapa? Yang ini 450. 450 ribu, jenisnya Plobe. Variegata ya. Variegata. Melano? Melano yang ini? Dijual. Berapa? Ini di 150. 150 iya. Jenisnya Melano. Oke. Sahabat Indah nih tadi dengan hadirnya kita di sini bisa menjawab semua pertanyaan para sahabat Indah nih. Iya. Berapa harga-harga terkini aglonema di Kabupaten Gunung Sindur? Iya. Terutama di sentra-sentra aglonema. Iya. Karena kan masih banyak banget Bang yang nyari aglonema dengan versi lokalan. Karena mungkin dari versi lokalan dari adaptasi juga sangat mudah. Lebih ya. Lebih mudah ya dia. Jadi buat yang pemula dia lebih mudah lah buat merawatnya kalau versi lokalan. Kecuali iya. Kan kita bukan yang ngebanin barang impor ya. Kalau impor itu kita butuh perawatan khusus pokoknya kalau impor itu. Kalau lokalan karena memang dia udah dari kecilnya dari tunasnya udah tumbuh di sini jadi dia beradaptasinya lebih mudah gitu. Oke, nanti untuk para sahabat ini tenang saja, pokoknya semua nurseri mungkin saya akan informasikan sebelum dijual sebaiknya dirawat ya Bang ya. Jadi walaupun imporan namun dengan sudah perawatan. Khusus. Jadi kita misal impor barang baru datang itu kita nggak langsung jual dulu, kita tahan dulu sekitar 1 bulan lah namanya ya, buat beradaptasi di suhu kita juga suhu kan kita, beda. Ya. Oke, jadi pokoknya sampai tangan para sahabat Indah semoga tetap aman. Ya, tetap aman. Dan jangan lupa untuk para sahabat Indah yang biasa membeli aglonema-aglonema di semua rekomendasi yang saya berikan dari setiap videonya. Sebelum menerima atau sebelum membuka barang sebaiknya di unboxing. Iya. Karena kadang-kadang di ekspedisi kan kita tidak tahu ya Bang. Betul, ada keterlambatan ternyata aglonemanya di dalam kardus takut ada rusak atau apa. Nah, itu bisa nanti dibuat garansi. Dan satu lagi kalau kita misalnya pesan satu atau dua plan gitu ya. Dengan ini usahakan medianya jangan diganti dulu pas baru datang. Jadi dia kadang kan ada yang dilepas media langsung direndam itu menurut saya malah buat stres pohon. Tambah stres ya. Terus minimal seminggu lah Mbak kita buat beradaptasi dulu kalau mau ganti media baru boleh sekitar seminggu itu. Okay. Karena kalau dilepas udah dalam perjalanan juga di kemudian perjalanan, dilepas media mungkin tambah stres kayak gitu. Tambah stres lagi. Iya. Oke, jadi mungkin dari Mas Egi sendiri lebih menyarankan untuk menaruh terlebih dahulu ketika diterima selama satu minggu. Mungkin diangin-anginin dulu ya. Ditaruh di tempat yang agak sedikit lebih adem. Karena kita juga kalau pengiriman 1-4 pot itu kita nggak lepas media Mbak. Kita kirim pakai pot gitu. Kecuali dalam partai banyak mungkin ya kita lepas media. Tapi di grouping, kalau ya? Iya, kalau 1-4 pot kita tetap pakai media. Jadi pas baru datang nggak usah dicopot dulu medianya kayak gitu. Oke. Jadi lebih mudah sih sebetulnya. Iya, lebih mudah. Nanti untuk para sahabat Indah mungkin yang masih awal-awal memelihara aglonema bisa di obrolin dulu sama pihak nurseri bagaimana untuk penerimaan barang itu harusnya diapakan gitu. Jadi untuk perawatannya jauh lebih mudah juga. Oke Mas Egi, sebelum saya tutup ada nggak yang mau disampaikan?
saran saya tetap semangat bertani. Tetap semangat bertani, itu yang paling saya suka ya. Dengan banyaknya orang-orang yang selalu bertani, maka harga aglonema pun akan lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Karena betul. Sudah tidak memikirkan nota di belakang. Iya, betul, betul. Oke, makasih banget Mas Egi. Ya, semoga makin sukses, ya, makin jaya ya. Amin. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi buat update-update harga dan amin. Banyak dengan ID-ID terbaru. Iya. Nanti untuk para sahabat Indah, tadi mungkin ada beberapa ID yang tidak kita lihatkan atau tidak kita pertontonkan, seperti contohnya Goliath. Iya. Kalau ada yang pengen cari-cari dengan harga-harga ekonomis, dengan ukuran-ukuran lumayan, iya, bisa komunikasi by langsung aja. Ya, by way aja. Waktunya kami untuk undur diri. Terima kasih untuk para sahabat Indah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezekinya. Dan terutama semangat untuk merawat aglonema. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.